Ada keperluan apa? Kami dari mewakili teman-teman dari PT CPS Porong mau menanyakan keberadaan teman-teman. Oh iya. Silakan masuk. Mari, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Begini, Pak. Nama saya Marsina. Saya pegawai buruh PT CPS di Porong. Umur saya 24. Saya tinggal di Desa Siring RT 7 RW 2 Kecamatan Porong Sidoarjo. Maksud kedatangan saya kemari ingin menanyakan kabar teman-teman saya yang 13 orang yang dipanggil Kodim. Diam kamu! Saya sudah tahu maksud kamu. Memang kamu dalangnya. Kamu ini memang tokohnya. Siapa namamu? Saya. Ya. Yudo, Pak. Alamat kamu? Jombang, Pak. Jombang. Nah, kalian tahu Jombang? Tahu, Pak. Akan saya selidiki lebih lanjut si Yudo ini. Sebab di Jombang itu tempat munculnya solidaritas buruh. Didalangi PKI. PKI. Nama orang tua? Pekerjaan? Kerja di instansi kejaksaan, Pak. Lah. Bapakmu itu orang pandai. Tapi anaknya goblok. Kamu buktikan nanti. Bapakmu atau saya yang keluar. Sebenarnya saya ini kaget, Pak. Kami ini kan sudah ada kesepakatan kerja dengan perusahaan bahwa tidak akan ada teman-teman yang ikut demo itu untuk dimutasi atau pemutusan hubungan kerja. Kok tiba-tiba teman-teman kami itu dipanggil Kodim? Ini sebenarnya ada apa, Pak? Pak, saya Mutiari. Bapak Astono belum datang, Pak. Ya. Masuk. Sebentar ya, Pak, ya. Cepat. Apa-apaan ini? Masuk, Pak. Ayo, kemana? Ikut, kami. Mau dibawa ke mana mereka itu, Pak? Siapa kamu? Mutiari. Kepala personelnya di sini. Mudah jangan banyak ngomong. Bawa dia. Siapa lah? Bawa dia. Ayo ikut. Ambil. Tunggu. Bawa dia. Ayo. Cepat. Pojok sana. Terus. Kamu. Cepat. Mutiari Esa, Kepala Personalia PT CPS Porong, saya ditangkap pada tanggal 1 Oktober 1993. Baiki, ya Pak. Komisioner. Yarto, ya Pak. Sujito, ya Pak. Kamu duduk di luar.
Siapa nama kamu? Ayo. Keras! Ayo. Nama saya Ayub, jabatan saya kepala produksi. Pada tanggal 1 Oktober, saya ditangkap, dituduh membunuh Marsina. Jadi, siapa perempuan itu? Marsina, Pak. Marsina. Yudi Astono. Iya, Pak. Tanggal 5 Mei ada rapat yang membicarakan tentang pembunuhan Marsina. Tidak ada rapat, Pak. Saya dan Mutiari menghitung uang, kemudian saya bawa Kodep untuk membayarkan PHK para pekerja, Pak. Itu yang saya lakukan, Pak. 7 Mei, ada rapat yang dipimpin oleh Saudara Yudi Susanto mengenai cara membunuh Marsina. Waduh, Pak Yudi Susanto tidak ke Porong, Pak. Dia berada ke Rungkut. Tapi ada rapat, kebetulan saya yang memimpin, Pak. Membicarakan masalah koordinasi keamanan saja, Pak. 8 Mei, ada rapat yang membicarakan tentang bagaimana cara membuang mayat Marsina. Ini bosnya ya? Hah? Kamu bosnya? Iya. 5, 7, 8 Mei, ada rapat yang membicarakan tentang pembunuhan Marsina. Iya, Pak. Hah? Saya tidak tahu, Pak. Benar kamu tidak tahu? Benar, Pak. Benar? Benar. Buka celananya, cepat! Buka celananya! Buka celananya! Saya Yudi Susanto, pemilik dan direktur PT CPS. Pada tanggal 1 Oktober 1993, saya dibawa oleh petugas dan saya bertemu dengan beberapa karyawan saya dari CPS Porong. Di sana saya disuruh mengaku merencanakan membunuh Marsina. Karena saya tidak melakukan, kemudian saya ditelanjangin, lalu disuruh membawa papan yang bertuliskan nama saya dan difoto. Yudi Santo, balik. Ini pegang. Cepat. Kalau gitu kamu. Kamu bunuh Marsina ya? Enggak, Pak. Kamu bunuh Marsina? Enggak. Enggak ngaku? Enggak. Jangan, Pak. Kamu bilang apa? Bilang apa? Jangan, Pak. Kamu tahu ini apa? Cepat! Iya, Pak. Berdiri! Sorong! Masuk! Kau Yogi, keluar kau. Keluar! Bambang Uriantoro. Iya, Pak. Masuk kamu. Masuk. Cepat! Dari Jombang ya? Betul, Pak. Basis? Enggak. Kamu PKI? Bukan. Hah? Bukan. Pernah bunuh perempuan? Enggak. Kamu bunuh Marsina? Enggak, Pak. Enggak ngaku kamu? Enggak. Saya nama Suprapto.